Halo guys, welcome back with me di Ari345 Official guys ya, di mana gue bakalan main game Genshin Impact lagi guys ya. Bukan lagi sih, ini mungkin game pertama gue yang gue mainin di channel gue yang ini guys ya. Dan kali ini kita bakalan mainin game ini. Audionya kita naikin dulu guys. Oke, pertama-tama kita bakalan misi dulu guys ya. Udah lama banget guys ya. Ini banyak banget eventnya guys. By the way, gue udah cukup lama main game Genshin Impact ini guys. Jadi bisa dibilang gue main pas pertama ada chill day guys ya. Dan welcome back guys ya, welcome, selamat datang di channelku. Kali ini kita cari lain dulu guys. Hekirit Senjin. Ta ha suki ya. Akiramete. Ini akunku yang Tenri Chouk. Sama guys ya, wow. Gue baru dapat si Xiao kemarin guys ya. Selain main game Captain Tsubasa, gue juga main ini guys ya, jadi have fun guys. Ganzan Hachiku, Tendo Banshou. Duh, mampu. Nyari Leyline dulu guys ya. Oh, mantap. Kita cari dulu guys, mana nih lain-lainnya? Bisa jauh banget. Ini game yang masih gue mainin sampai sekarang guys ya. Buat teman-teman yang udah punya game apa yang mainin game ini, bisa kita join nanti guys ya. Si Xiao itu kayak gitu guys ya, plunging attack-nya mantap guys. Ikuzo. Iya. Mana guys? Gak ada, jauh banget anjir. Oh ya udah di depan. Biarinlah. Waduh, ini malah banyak banget musuhnya tuh. Ayah, elah naik. Kita sambil misi harian aja guys, buat menungguin video-video yang ada di channel
Oh yang baru guys. Kok malah ada lagi. Ya, se. Kudaranai. Seiyou nadu. Se. Mudada da. Koko da. Launching attack-nya cuma 33.000, guys. Tanpa bayonet ya, guys ya. Enggak tahu kalau ada bayonetnya, guys. Oh, ada ini, guys. Kayaknya pun gua ambil-ambilin deh yang ada yang area sini. Lumayan nih petik. Kayaknya area-area sini belum pada gua ambilin nih guys. Sakit banget anjir skill lu aja. Sabakyo. Seru guys ya kalau main game Genshin tuh, walaupun ini grafiknya gila-gilaan tapi gamenya seru guys ya. Kalau buat teman-teman yang memang aduh anjir salah. Ya ampun jauh banget, buset jauh banget guys. Kalau kalah kita kejar. By the way, rumornya bakalan ada karakter baru lagi guys ya, yaitu si Aimiko guys. Dan gue nggak tahu nih, gue udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi Primo Gem guys ya. Udah aku gacain di bannernya si Xiao, jadi aduh sayang banget kalau misalkan nggak dapet guys. Ini dulu guys. Gue salah satu pemain lama guys ya, jadi kalau misalkan kalian nanya kok bang langsung mainnya karakternya bagus-bagus ya, karena memang tadinya gue nggak niat buat bikin konten ini sih, nggak niat buat bikin konten Genshin guys ya. Jadi beneran nggak ada niatan sama sekali gitu guys, cuman ya daripada bete gitu kan nggak ada kerjaan. Ya Allah diganggu aja sih. Oh ganggu mulut cil. Ya Allah. Mana sih ini? Ya Allah man. Ganggu loh, sumpah. Gue mau ngambil ini doang guys. Ini bisa dipasang di sini, cok. Sini kali ya. Nah ini gunanya kalau misalkan kita masukin materialnya, ini bisa dapat material lain guys. Mana ya? Ini 7 elemen guys. Ya lumayan lah ya main game ini tuh, waktunya juga nggak sebentar guys.
buat teman-teman yang memang suka main game ini jangan bully gue guys ya, karena ya gue masih mempelajari juga game ini guys, jadi ya sambil seru-seruan juga gitu kan. Gue juga bingung ini mulainya dari mana anjir. Mantap jiwa. Mantap. Enak banget guys kalau pakai Xiaomi. Bisa cepet nge-clear guys. Lumayan nih. Tendo. Hilang sudah. Hilang. Kita coba misi guys ya. Udah habis soalnya. Ina Juma. Ini dia. Oke guys, kita lanjut guys. Duh, lupa cok. Hilang langsung guys. Sadis emang guys ya Echan ini guys. Ini banyak banget anjir musuhnya. Mau beres misinya guys bentar. Malum guys, gue bukan veteran dan gue bukan pure murni pemain Genshin Impact. Gue mainin game ini karena memang gue suka guys ya. Dan kalaupun misalkan kalian mau ngebully gue pun ya it's okay gitu ya. Orang gue juga main cuman karena hobi aja gitu kan. Gue main karena emang gue suka guys ya, jadi ya whatever lah ya. Kita cari dulu guys. Oh ini dia. Ini by the way gue masih belum bisa live guys ya, gue gak tahu kenapa guys. Gue bisa masih belum bisa nge-live karena mungkin masih baru kali akunnya. Tokyo Wood. Oke. Okay. Ini beres, kita cari lagi, guys. Oke, kita udah ke mana nih? Inazuma ada bagian mana nih? Iza. Sini dia guys ya. Bencana petir.
Sumpah lo guys, gue paling males ketemu si Patui guys. Tendo, koko ni ari. Ribet anjir. Ya, sabaki no ikazuchi. Kiyo. Koko da. Muno. Koko da. Gue nyari kalau Xiao itu kalau misalkan nah kayak gitu dia nggak bisa nambah guys. Makanya gue pakai Aichan buat baterai guys ya. Sabaki no ikazuchi. Jadi buat baterai doang gitu ya supaya shaunya cepat keisi guys. Kenyo banjoku. Kenyo banjoku. Ha, sekiari. Mana nih misinya guys ya? Terakhir kali ini. Oh ini ada guys. Kita bisa beli guys ya. Omni apa sih? Omni wet gitu. Nah, kita nanti ke event kali guys ya. Lumayan nih eventnya bisa dapetin gem. Iza. Beres. Oke okay guys, kita lanjut. Ini kok misalkan bisa live, gue mending langsung live aja kali guys. Game ini tuh gimana ya, gambling banget sih sebenarnya. Ya open world dan nggak bakalan beres-beres gitu gamenya ini. Dengan kondisi map yang luas gitu kan, dengan resource yang gede banget gitu. Ini game bakalan bener-bener lama tamatnya anjir. Beres guys, kita nah, sini deh. Kita ke event guys ya. Ini eventnya mana nih? Jauh banget. Eventnya jauh banget guys. Aduh gila.
Ya, Roy, sih tidak ada bedanya sama sekali meskipun ada sedang itu. Ini sudah saya kali. By the way, di akun ini apa namanya misi utamanya juga udah gue beresin guys, jadi gue udah nggak ada sama sekali misi di akun utama gue yang ini guys. Nextnya mungkin gue bakalan main di akunku yang satu lagi guys. Mana? Gua nggak ngerti nih gamenya kayak gimana nih eventnya. Misinya lumayan apa ya, masih belum paham sih. Jadi ada pendarahan sampai memang aku juga masuk sih. Kok ke Dragon Spin sih? Ini kayak gimana maksudnya, coy? Oke. Dragon Spin ya. Jauh banget, astagfirullah. Oke, kita udah di Dragon Spin, guys. Kita akan coba lihat gimana nih. Di bawah apa? Ini oke. Datang ke sini terus ke ininya. Hah. Punya mainan kayak gini enak kali ya guys ya. Sakura Kobuki pakai dan oke aja ya buat.
Cavern yang dalam banget tuh, makin ada harta karun yang belum pernah ditemukan. Ini gua enggak tahu eventnya kayak gimana, guys ya. Gua harus ngejar dia. Oke. Aduh, gua harus pakai ini, guys. Elemen Pyro, guys. Coba ganti dulu, guys ya. Gua nggak paham, guys ya, ini eventnya kayak gimana, guys. Enak lo. Gue panggil om anjir. Ini oh, foto guys. Asik, simpan. Ya Allah, musuh coy. Oh,
Buset. Mikirimashita. Muga no kyoshi. Mati lu. Paimon lapar melulu, aku terpaksa berburu. Cuman gitu doang guys, gila gitu doang aja bener-bener pusing guys. Lumayan sih kalau main game kayak gini, ada beteknya, ada jenuhnya gitu kan. Tapi ya seru-seru aja gitu. Yos, cepat dah. Apa ini lukisan neraka? Nggak tahu nih ngapain aja anjir. Standar pemain kan ya. Wah, jelas teman apa lagi kita kan habis. Oh, tujuannya tuh ngajakin main si Kichiboshi, guys. Gila, pusing. Pikir sampai dapat Pokemon. Lumayan sih 30 jam guys. Ini ada lagi guys. Oh ini udah kebuka semua. Jadi si ini tuh lawan musuh. Benny Boken.
gua nggak paham guys. Coba lagi guys. Mana nih? Waduh, di sini guys. Kita coba mainin questnya guys. Sekarang kita udah nggak ada questnya sama sekali guys. Kita ambil dulu ini guys. Wow, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi crystal core guys. Oke guys, dapat dia. Nggak tahu nih kita lawan apa lagi guys ya. Tadi lawan babi hutan, sekarang nggak tahu ya lawan apa. Ya sayang banget dikasih ya guys. Waduh, kemana ini? Lucu banget, cok. Ini si kecil bos ini anjir. Lucu anjir. Soalnya yang penting kepala archernya kelihatan di sini. Foto lagi dia anjir. Dari mana guys posisinya guys? Nih, ini keren. Nah, ini bagus. Jadi kita kemana nih? Ya Allah, kesana anjir, mantap. Teleport lah. Kalau sekarang enak guys ya, udah bisa teleport-teleport gitu ke kapal yang dipengen gitu kan. Kalau dulu mau boro-boro anjir. Ini ngapain coy?
Mana sih itu? Di mana dia anjir, di atas kah? Panjat tiangnya, astagfirullahaladzim. Harus naik ke atap, cok. Shintendōchi. Ya Allah. Aduh. Ribet emang nih game guys ya, kalau ada event, ada event kayak gini harus manjat-manjat. Mana tinggi lagi anjir. Bentar guys. Nah, ini dia guys, siapa tahu dapat guys ya. Boom. Aduh, dapat. Ini si tanukinya kemana, cok? Harus manjat-manjat segala lagi. Ya Allah, susah kali ya. Bisa, yuk bisa, ayo bisa. Guys. Ribet cok. 60 lumayan sih. 60 lumayan ya, berburu primogem guys. Ini kita ke Gear Hunter, traktir Kichi Boshi.
Masih sama lagi bentar dulu. Joget lagi anjir. Sweet madam. Baimun. Baimun. Omon. Anak pintar rasional itu dia punya monostat sama saya rasional itu yang jadi dia punya dia nih cuma. Kita ke patung cok jauh banget lagi patung teleport. Ulah kamu, aneh mau arjun, aduh. Asal yang besar. Ya Allah, malas banget harus manjat-manjat lagi. Ini biasa patung yang dipakai buat gacha, guys ya. Patung Anemo. Jalan ini coy. Paimon sudah capek jelas sama patung sama orang. Ya Allah harus potong lagi. Ah jangan inilah. Sudah. Enggak lagi joget, cok. Ya Roy lemah. Bijaksana banget ke Cibosi guys, bisa ubah Yoroi jadi bukan batu lagi anjay.
One min. Si Paimon mah makan mulu anjir. Mana aja. Nah ini dia. Oke okay guys, kita udah ke Liyue guys ya. Tapi teman-teman yang hobi makan goba. Menikmati kedua masakan itu. Oh. Merepotkan. Masih punya banyak waktu. Ujung-ujungnya dikasih makanan, cok. Kerasa guys ya, kita udah mau 1 jam guys main game kayak gini. Emang bener-bener gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys. Poin apa sudah pesan tepat sebelumnya? Sudah apa sama kemana cok? Masuk, kita makan guys, makan lagi guys. Oke, kita cari target guys.
Lope lope anjir. Akhirnya iyalah si Dano Tanoki ini emang gimana ya, makanan memang kelihatan enak, rasa juga lumayan, tapi saat dimakan kok rasanya hampa gitu ya. Apa yang kayak lakukan sih sampai harus pesan makan dari Good Hunter? Bakya dan Uki mirip memang. Ini malah ngobrol ya, apa gimana anjir, gak ngerti gua. Udah kayak cari tempat buat bikin potongan sama kecil bosi. Oke guys, kita langsung kemana nih? 355 meter, jauh banget anjir. Nah, buat teman-teman yang baru main game ini, ya gue saranin ke kalian kalau misalkan main game ini, kalian buka-buka dulu teleportnya guys ya. Karena teleport penting guys, kalau nggak ada teleport kalian pusing loh jalan-jalan jauh banget. Nah, kan bagus kalau kayak gini guys. Sambil jokit-jokit. Kalau pemain akan menyimpang dari jalan tanah. Tanah yang menyimpang dari jalan tanah meledak. Guys, wah gila capek juga cuman kayak gini. Tanoki kampret emang. Wah ada lagi guys, ini bisa lah ya besok kali ya. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini, dan ya thank you buat kalian yang udah nonton dan mantengin terus channelku ini, dan buat kalian yang memang baru gabung, selamat gabung, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru mengenai game.
game terbaru atau game-game yang aku mainin di RE555 official guys ya. Oke guys, thanks for watching, see you the next video, bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video, bye bye.